dan jangan boleh membolehkan kejanganan ini. Apakah akan menjawabkan boleh jangan yang benar? Itu dia yang akan kita jawab pada hari ini. Kamu ngerti? Oke, okay, semoga netizen ngerti kan? Ngerti. Oke, pasti ngerti. Jadi nanti dikasih pertanyaan, kita jawab boleh atau jangan dan harus memberikan alasannya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, support channel ini terus untuk menuju 25 juta subscriber pertama. Wow. Semoga kamu semua bisa menang giveaway dan keep strong, never surrender ya. Jangan komen semoga, itu lagi ya, karena kamu gak dapat. Kalau yang komen kayak gitu kamu gak dapat ya. Dan pokoknya, okay, pokoknya saya kita juga akan berharap mulai. Semoga saya mendapatkan giveaway dari abang. Karena saya juga sebenarnya pengen giveaway. Iya, tapi kenapa kamu komennya juga keep strong, never surrender? Jangan sama, aku bilang. Kalau sama gak dapat. Aku belum pernah komen masalahnya. Nanti aku bakalan komen. Kamu. Nah, menurut kamu semua kalau dia yang komen boleh enggak dia dapat hadiah? Karena kan itu orang dalam gitu kan. Kamu itu kan orang dalam kan? Bukan, aku orang luar. Langsung aja, Pak. Langsung aja masuk ke topiknya. 3 2 1 ya. Oke, yuk. Pertanyaan pertama. Ya. Apa? Jika pasangan kamu mendapatkan tawaran bermain film tapi di luar negeri selama 1 bulan. Boleh atau jangan? 1 2 Aduh, enggak tahu, Bu. 3 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Tapi gue serba salah nih kalau jawab gimana. Nih, yuk dapat kerjaan main film. Ya. Ini 3 2 1. Berikan alasannya. Ya udah kita coba aja kan dia sekarang ngomongnya boleh. Nanti kita lihat aja guys. Aku mah sekarang enggak mau banyak ngomong. Tapi nanti kalian lihat aja. Sebulan kan? Abang nah, seminggu. Boleh, abang, apa, abang jangan katanya. Kalau aku sih enggak ngebolehin karena aku enggak mau muna. Kalau aku bener karena kalau aku enggak ketemu aku bete. Boleh dong kan kerja. Ya tapi kamu kalau misalnya ini pasti ngambek pengen ketemu gini gitu. Iya tapi kan gua satu bulan seminggu enggak ketemu aja udah bawel. Tapi kan kalau kerjaan ya gimana aku halal. Ya aku kan bilang enggak boleh jangan karena kalau enggak aku kan bisa ikut ya Allah tinggal beli tiket doang gua ikut. Ya maksud aku juga kan kalau boleh ya boleh. Enggak, satu bulan tidak aku kan bisa ketemu habis itu disusul gitu. Aku enggak. Ini karena dia. Abang tuh sumber berteman. Jika pasangan kamu sering nge-love foto lawan jenis di Instagram, boleh atau jangan? Dua. Aku tuh selangkaran tuh selalu serba salah gitu loh. Nanti aku jawab gini nanti netizen bilang, "Ih, kamu lalalala." Atau kan ya makanya kamu bilang, itu jangan selalu dengerin kata netizen. Hidup kita ini enggak boleh diatur netizen. Jadi aja udah makanya aku bilang kalau ada DM tuh enggak usah dibaca-baca semua. Jadi entar apa-apa aku jadi gini aku. Ya karena netizen mau bilang gini salah gitu juga salah. Jadi apapun yang kamu bilang akan selalu salah. Jadi jawabannya 1 2 3 boleh. Aku ngikutin abang aja. Iya kan lawan jenis boleh. Adik kakak juga lawan jenis. Keluarga lawan jenis. Saudara-saudara lawan jenis. Teman-teman dia misalnya kan sahabat-sahabat dia misalnya lawan jenis. Ya apa? Teman-teman aku juga dia lawan jenis. Ya enggak apa-apa gitu loh. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga. Jika pasangan kamu pun tukang bikin berantem lagi. Bikin berantem lagi kamu ya. Pak, ini semuanya jika pasangan, Pak. Oh, ya udah. Emang kita pasangan ini. Kita bukan pasangan. Kita sejoli. Bila di dekatmu, hey. Ku rasakan nyaman denganmu. Tanya selanjutnya. Jika pasangan kamu lihat chat di handphone kamu. Kok maksudnya kalau dia mau lihat handphoneku? Iya. Oh. Boleh atau jangan? Boleh lah. Kenapa jangan? Enggak ada yang perlu diumpetin sih. Kalau aku boleh karena aku enggak ada yang diumpetin dan kayak lihat-lihat aja. Aku asalnya orangnya dari dulu siapa pacaran selalu transparan kayak setiap dekat sama orang kayak ya udah, kayak ya udah semuanya cerita, ya lihat-lihat aja. Serah. Kalau aku sih boleh-boleh aja guys. Cuman ada baiknya ya kalau ini sih saran dari orang-orang tua katanya kalau udah punya hubungan gak usah lihat-lihatin handphone, gak usah lihat-lihatin tas, gak usah. Karena itu gak bagus aja gitu. Tiap orang walaupun udah nanti menikah pun tetap ada privacy. Dijaga kepercayaan. Gitu guys. Jika pasangan kamu punya ruangan private yang tidak boleh dimasuki pasangan kecuali teman-teman. Hah? Boleh atau jangan? Maksudnya gimana sih? Oh, contohnya kamu misalnya aku punya tempat private gitu sama teman-teman aku. Tapi kamu enggak boleh masuk, yang boleh cuma teman-teman aku doang. Boleh atau enggak sama? Ini udah jangan juga. Ya jangan lah, jadi masa teman-teman boleh pasangan enggak boleh kan? Pasti ada something gitu di situ. Kenapa iya. Pacaran enggak boleh dia? Berarti ada something right di situ. Ya. Something wrong dong. Something. Next question. Abang tuh suka pinter deh kadang. Boleh atau jangan? Iya. Jika pasangan kamu liburan ke Raja Ampat bersama teman-teman, tapi salah satunya ada mantan. Udah pasti jangan nih depan kamera ya. Kalau bilang enggak. Dah, abang enggak usah jawab. Yuk lanjut next question. 3 2 1 jawab berdua. Emang udah pasti jangan kalau bisa di print lebih gede. Karena abang tuh enggak suka, abang enggak suka mantan, saya juga enggak suka mantan gitu. Next. Masuk ke bahas-bahas mantan. Karena kata abang kalau mau serius tuh enggak boleh keseringan berantem. Nah, setuju enggak netizen? Jangan berantem, kalau berantem tuh udahlah. Kelar nanti hubungannya.
Oke, next. Next question. Jika nanti setelah nikah pasangan kamu kepengen punya anak 5, boleh atau jangan? 5 doang kan baru? Boleh lah orang sama abang punya 6. Bener kan? 15. Oh ya 15. Kan nanti lu yang jagain 2. Lu ntar semua jagain. Ntar semua ada yang jagain. Tanggung jawabnya. Lu ada, dia ada. Banyak anak, ntar anaknya satu-satu punya YouTube. Iya sayang. Semua 15. 15-15 punya. Kokil go to the kill. Kita go, tuh harus benar, kita harus benar kayak bikin family yang paling goal sedunia, yang orang tuh kayak iri banget sama keluar kita gitu loh. Entar anaknya gua kecil udah punya bus sendiri kan. Yuk, kita harus jadi parent. Bapaknya sih yang pusing. Bapaknya kan kerja mulu, waktu pulang-pulang. Tapi kan katanya bapaknya gini. Tapi kan bener kan kata banyak anak pulang-pulang bapaknya kerja. Jangan papa dong. Yang enggak usah, yang jangan diforsir juga. Aku kan suka marah sama kamu kalau kerjanya terlalu. Iya, maksudnya boleh kerja kan, tapi jangan yang kayak sampai pokoknya ntar kalau anaknya cowok gua suruh kerja lu ya. Ingat, papa ya, udah bikin YouTube ini gitu. Kalau kamu lahir cowok, kamu harus kerja. Abang selalu cowok bilang tuh gak gitu, boleh manja, gak akan dikasih ya kasih. Iya kata abang kalau cowok mobil aja gak bakal dijamin, harus punya sendiri ya kan. Iya. Kalau abang gitu sih. Kalau cewek baru kita jaga, kita protect. Kalau cowok, ya Allah, mohon maaf, kamu harus kerja. Tapi biasanya gak pasti, biasanya kalau ibu tuh kayak gak boleh kayak gitu. Bener ibunya diem-diem dulu aku kasih ini. Gak boleh. Iya, dia hidup dihidupi, dinafkahi ya, cuman dia gak boleh manja apa-apa minta. Yeah. Papa mau ini, mau ini. Gak ada minta-minta. Kecuali masih kecil kan? Kecuali masih kecil. Kalau masih kecil mau es krim beli. Pokoknya kalau masih di bawah 6 tahun boleh dimanjain. Di 3 tahun boleh dimanjain. Tapi kalau udah mau naik di atas 6 tahun tuh harus udah mulai diperingatkan. Yeah. Dan gak akan dikasih hidup enak-enak terus, apalagi cowok. Itu yeah, harus, karena kesusahan itu yang bisa menjadikan dia orang hebat. Siap! Boleh atau jangan jika pasangan kamu mau beli barang yang dia hobi seharga 1 miliar rupiah. Jangan, ini aja gue aja beli, dia beli kura-kura aja udah lu sedada banget. Jangan kan sayang. Nah, kamu sendiri ayo. Alhamdulillah udah enggak mobil, sekarang ke kura-kura. Karena mobil udah enggak bisa di jalan raya sekarang. Ya emang aku bilang abang juga, soalnya abang kemarin aku udah bilang kemarin itu tahun ini jangan beli mobil. Lah kan mobil aku baru dijual, itu harus ada gantinya soal buat mobil. Ada kan, nah pengantin. Abang tuh selalu ada aja jawabannya, itulah Ata. Karena itu disimpan duitnya buat mobil pengantin. Yang klasik-klasik gitu biar duit. Tuh kan, enggak. Ih, tuh kamu kayak gitu. Aku kan bilang jiwa. Biar keren. Ya Allah, itu kan bisa sewa kalau mobil tua. Kan aku, kamu udah jual mobil jeepnya tanpa bilang aku gimana. Terus sekarang masa mobil tua. Jangan. Dia mah gak suka mobil tua ya, suka, tapi maksudnya kan kalau kamu kan janjinya mau beli mobil besar. Ya Allah, tolong. Ya udah bus aja deh, bus. Gimana? Kata kamu sprinter kan? Sprinter aja deh, kalau gitu. Biar kayak adik-adik kata kamu. Boleh atau jangan kalau tiba-tiba ada laki-laki yang ingin menggantikan posisi kamu saat ini. Boleh atau jangan? 1, 2, 3. Boleh! Balik lagi. Males banget, kamu tuh kayak gitu mulu deh. Jangan kayak gitu dong. Kan muter gini. Kan muter tuh. Jangan. Ya jangan nyebelin. Berarti kamu gak mau ada orang yang menggantikan posisi kamu saat ini? Iya, jangan dong. Sayang! Aku tuh suka kayak pengen pingsan. Kalau abang kayak gitu suka gak kuat deh aku. Aduh. Anyway guys, thank you for watching. Tuhan, tolonglah kami.